ada tempat duduk apa enggak mah ini kan tempat duduk yang kering

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam satu hobi, semangat ya teman-teman. Ini ceritanya, saya sedang silaturahmi ya ke tempat orang tua di desa. Di sini sepanjang mata, melihat adalah persawahan eh, uh, ditanami padi ditanami ini kebetulan yang ladang orang tua saya ditanamin brambang ini yang ke tanam yang kedua kalinya Masya Allah luar biasa dulu pertama kali tanam itu tidak sesehat ini tidak sesehat ini akhirnya orang tua saya menanam semi organik ya teman-teman semi organik dalam artian pupuk kimianya sedikit sekali karena ini tanaman konvensional ya jadi kebanyakan ini 80% tanamannya ini diberi pupuk kandang itu malah Masya Allah luar biasa ini ini nih tinggal Nunggu besarnya ya anakannya banyak sekali anakannya banyak sekali dan beromoh, uh, dulu belum bisa penanganan kali ya ini sekarang udah di samping organik juga untuk kesibukan orang tua saya setiap pagi ya setelah subuh <sibuk, tuh> sampai menjelang sholat duha itu udah selesai di pekarangan dan masya Allah saya senang sekali melihatnya karena ini, ini ternyata, ternyata uh, diberi tanaman apa namanya cabe pun cabenya ikut Masya Allah subur sekali menurut saya ini sehat-sehat banget diantara pohon apa emang karena ini orang tua saya suka menanam ya jadi diantara pohon berambang pun disempatkan diberi tanaman cabe dan cabenya ini hanya dengan pupuk kandang kalau cabenya ini mungkin juga sesekali pada waktu mupuk apa itu berambang itu kena e, dapat pupuknya juga mungkin ya tapi ini menurut e, para petani yang ada di sini ini termasuk penanaman berambang ini e, tergolong mau apa berhasil lah tinggal nunggu tapi saya juga kurang tahu pasti ya coba kalau menurut teman-teman apakah tanaman berambang ini sudah masuk kategori berhasil ataukah masih e, perlu perawatan khusus yang mungkin kami belum tahu ya ini soalnya e, musim perdana perdana mencoba menanam berambang karena dimaksudkan apa? perawatannya itu lebih mudah lebih santai daripada tanaman padi jadi silahkan teman-teman mungkin ada apa yang lebih berpengalaman tentang tanaman berambang ditulis di kolom kolom komentar ya teman-teman biar kami bisa mengaplikasikan untuk penanaman berambang berikutnya setelah Panen ini kemungkinan diprediksi satu bulan lagi akan panen insya Allah, kan gitu ya. Petani itu tawakalnya memang luar biasa ya. Ketika menanam, dipelihara, kemudian eh, panen ya. Alhamdulillah, ketika pun akhirnya tidak panen ya. Itu eh, tingkat tawakalnya menurut saya di sana ya. Petani itu luar biasanya jadi tetap bergantungnya pada sang pencipta pada sang yang ngecat lombok, begitu teman-teman silahkan tulis di kolom komentar pengalaman teman-teman menanam brambang ini jadi saya mau praktek juga ini di rumah mau nanam berambang di pot di polybag yang ada Sampai ketemu, terima kasih, dan salam sehat. Tanam yang kita makan, dan makan yang kita tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.